Assalamualaikum, guys. Right, so aku baru balik kerja. Tapi aku ada projek terbaru untuk share dengan korang hari ni. So nanti bila aku sampai rumah, aku akan tunjukkan apa benda yang aku baru beli. Sebab baru sampai tadi kat office, aku beli online. Dan aku akan share dekat korang apa benda yang aku nak pasang ni, eh. So aku yakin benda ni boleh bagi benefit lah dekat sesiapa yang sebelum ni tak tahu. Okay, yang tak tahu macam mana nak pasang ke. Okay, sebelum ni hanya banyak hantar dekat kedai je ke. So harap dengan konten tu nanti korang tahulah sedikit macam mana nak pasang benda ni. Okay, so sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, bagi feedback ke apa-apa ke. Right, so diharapkan dengan sokongan korang ni boleh bagi apa ni, semangat lagi dekat aku untuk cari lagi konten-konten yang best untuk korang. Okay, right, so tunggu aku balik rumah nanti, aku akan share apa yang aku nak buat hari ni. Alright, stay tune. Okay, so inilah dia benda yang aku nak share dekat you guys. So actually aku plan untuk tukarkan bulb atau mentol headlamp kereta aku Mitsubishi Lancer. So aku dah buat research. Setakat ni ada dua brand yang orang recommend untuk tukarkan bulb ni. Pertama brand Philips, lagi satu brand Osram ni lah. Cuma Osram ni apa ni, murah sikit lah, sikit je daripada Philips lah. So aku decide untuk try Osram ni dulu, tengok macam mana. Sebab tengok feedback daripada orang-orang yang dah beli, orang pakai semua okay. Malam pun even hujan ke apa ke, terang tak ada masalah sebab dia night breaker laser, eh. So ini kalau you guys tengok lampu Osram ni HB4 ni maksudnya dia punya kod untuk soket tu. Sebab kalau untuk Mitsubishi Lancer, macam aku pakai sekarang Mitsubishi Lancer Sportback, so memang kod HB4. Kalau Mitsubishi Lancer yang sedan punya pun, yang biasa pun HB4. Rasanya Inspira pun pakai kod yang sama HB4. So kalau korang pakai kereta-kereta yang lain, kereta Proton ke, kereta Honda ke apa ke, ada. Tapi kena tahulah kod dia apa. Sebab kalau korang pakai HB4 ni tak boleh masuk lah kan. So better tanya seller tu dulu, bagi tahu apa model kereta korang, and then bolehlah beli. So kalau yang ni HB4 Osram Nightbreaker Laser, so actually dia punya keterangan cahaya tu bertambah 150% lah. Right, and then dia punya jauh cahaya tu pun apa ni, lagi jauh. Macam orang cakap, selalunya kalau kita pakai lampu biasa original tu, stock lah punya lampu, dia warna orange kan. So bila kita lalu jalan yang sangat-sangat gelap, kita kena buat high beam. Tapi yang ni tak payah high beam. Right, so ini dia punya code. So kalau kita nak tahu dia original ke tak ke, boleh scan lah. So harga dia aku beli untuk HB4 ni dalam 100 lebih untuk satu set lah, di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Tapi kalau untuk brand kereta lain, rasanya ada yang lagi murah. Rasanya 70 lebih ada pun, 80 lebih pun ada. So tengok lah. Right, and then untuk mengetahui semua, lampu HB4 yang ini, dia untuk lampu ni tau, untuk headlamp tapi low beam. So lampu low beam tu maksudnya lampu yang kita biasa pakai waktu malam tu lah, bukan high beam. So kalau untuk Mitsubishi Lancer, kalau aku nak tukar bulb yang high beam, kena HB3 kalau tak silap. Tapi HB4 ni untuk lampu yang bukan high beam lah, low beam lah, maksudnya lampu yang biasa kita pakai waktu malam tu. Right, so ini dia punya apa ni, bulb dia. Right, so jom kita try pasang dan kita tengok lampu dia terang ke tak terang. Let's go. So inilah dia dia punya soket Osram. Setelah ni dia punya lampu lah. Jom kita try pasang. Yang ni satu lagi, try tukar lampu sebelah kanan dulu. Kalau kita tengok punya lampu yang sini, ni untuk low beam lah, lampu biasa kita pakai malam ni. So ni soket dia, nampak tu. Ha, ini. So kita just cabut je, and then kita cucuk balik dekat soket tu. Kita try, eh. Jom kita try. Okay, so ini soket dia. Okay, so kita try pusing. Dia agak ketat sikit lah. Thank you.
Pusing soket dia. Okey. Ini dia. Ini dia. So kita cabut dulu nanti. So inilah yang stock ni lah, original punya apa ni? Bob Mitsubishi Lancer. So kita gantikan dengan yang baru. Tengok beza dia. Jom kita tengok. Okay, make sure bila korang nak pasang lampu bulb ni, jangan pegang dia punya macam kaca tu, sebab tangan kita berminyak, habuk semua. So bila kita pegang nanti dia tak tahan lama, takut nanti dia boleh cepat terbakar. So kita dah pasang balik yang baru punya. Okay. So kita dah pusing, dah make sure dia ketat semua. Kita dah bercek, kita dah lock dia. Okay. So kita try pasang yang sebelah kanan pula. Sebelah kiri. So, ini yang sebelah kiri punya songket. Dia tak pernah buka kan. So macam ketat sikit lah. Dah pusing lah ni. Okay, itu dia. Alright. So aku dah siap pasang untuk dua-dua. So kita dah bercek ketat ke, longgar ke. Bila dah lock ketat eh. Okay, semua dah okay. Terus sebelah sini pun okay, kita check ketat. So kita try on lah, kita tengok kenapa okay tak okay. So ni lampu selepas dia tukar So ya, dia nampak lagi terang. Dia lampu dia lagi luas lah. Dia tak fokus pada satu je. Kalau macam yang stop ni lampu, dia macam lampu tu lurus ke depan je. Tapi dia lampu dia macam luas lagi. And then yang lagi best sebab dia jauh. Dia bukannya depan sikit, dia betul-betul macam dia jauh sikit. So kita tak payah nak pasang high beam dah pada lampu kalau jalan tu terlalu gelap. Dan yang penting orang depan tak silau lah. Itu yang paling penting buat kita tengok jalan gelap nanti. Jalan gelap. Kita pusing one round. Yes, nampak. Dia memang jauh lah lampu dia. Memang puas hati. Yes, memang puas hati. Tengok jalan gelap. Tapi kita try pusing dekat belakang tu. Selalunya kalau jalan gelap sangat, kita kena pasang high beam kan. Tapi ni tak payah, nampak betapa dia jauh tu. Macam puas hati. Jom kita layan dulu tengok. Memang puas hati. Osram Night Breaker Laser. Cuma sebab cuaca tak hujan, so kita tak boleh nak try bila hujan macam mana. Tapi based on feedback, orang kata kalau hujan malam pun terang, tak payah risau. Alright. Puas hati lah. Memang kita nampak beza dia. Dia pertama yang nampak beza dia, dia jauh. Kalau yang original stock punya lampu di depan ni, dia tak jauh sangat. So kalau jalan gelap kita tak nampak jauh, kita tak confident, kita kena pakai high beam. Tapi ni tak payah. Yang kedua, kalau jalan gelap, sorry kalau jalan gelap pula, kalau stock punya lampu, dia macam fokus kat depan tu, dia macam straight je lampu dia. Tapi yang ini dia macam jauh and then dia besar. So macam satu jalan tu dia fokus. So macam memang tak payah nak pakai high beam lah. Sira puas hati lah. Yes.